Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, tempat bermain dan belajar bersama. Masih dengan tutorial slime. Nah, sebelumnya Aruna mau ingetin nih. Update Aruna. Besok pengumuman giveaway loh. Jadi hari ini kesempatan terakhir untuk menunjukkan keaktifan teman-teman. Yuk, jangan lupa subscribe channel Aruna Drena, Aruna Drena Squishy, dan channel Dunia Bayi dan Balita. Tinggalkan jejak komentar di masing-masing videonya. Siap bosku. Lebih lengkap tentang giveaway bisa dilihat di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Kali ini Aruna mau lanjut dulu hasil eksperimen sebelumnya, teman-teman. Oke, Kak Aruna, nggak apa-apa kok. Apa itu? Jadi, teman-teman wajib nonton video Aruna sebelumnya di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa dengan membaca keterangan di deskripsi. Jadi, di video sebelumnya Aruna gunakan sunlight. Kemudian ditambah dengan odol. Dan terakhir ditambah dengan sedikit garam. Namun hasilnya masih encer. Jadi Aruna diamkan di kulkas selama 24 jam. Bagaimana hasilnya? Simak terus videonya hingga usai ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Wow, channel keren. Yuk langsung lihat videonya. Nah, ini yang udah didiamkan selama 24 jam, teman-teman. Wow, menggumpal loh. Wow, keren. Coba lihat. Aruna coba pakai tangan ya. Wah, enak. Aruna coba mainkan ah. Ini teksturnya lumayan seperti slime, teman-teman. Tunggu-tunggu. Yah, tapi lama-kelamaan mencair juga. Jadi hanya bertahan beberapa menit di suhu ruangan. Kesimpulannya, slime dari sunlight tambah odol tambah garam akan menjadi slime ketika dibekukan. Tapi ketika di suhu ruangan akan mencair. Nah, ini udah jadi cairan beneran deh, teman-teman. Aruna bersihin dulu deh. Sekarang Aruna mau buat slime yang lainnya. Kali ini hanya dua bahan juga. Apa itu? Simak videonya hingga usai ya.
Pertama, siapkan wadah. Kedua, siapkan telur. Tenang, Aruna udah izin ayah dan ibu kok buat pakai telurnya. Jadi nggak kena marah deh. Pecahkan telurnya. Ambil hanya bagian putih telur ya, teman-teman. Jika sudah, siapkan Mama Lemon. Tuang Mama Lemon secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Wah, saat diaduk-aduk, kok malah kayak es cincau ya? Terus aduk-aduk. Tambahkan Mama Lemon jika dirasa kurang. Terus aduk-aduk. Wah, udah mulai menggumpal ini teman-teman. Aruna tambah Mama Lemon sedikit lagi. Kembali aduk-aduk. Kerasa masih kental teman-teman. Aruna coba pakai tangan. Masih lengket. Oh ya, Aruna mau coba tambah dengan hand body ya. Karena ada tutorial yang pakai hand body. Tambah sedikit saja, kemudian aduk-aduk. Memang lebih kental teman-teman, tapi sepertinya tidak signifikan juga. Jadi ini Aruna mau simpan di kulkas dulu selama 24 jam. Hasilnya kita lihat sama-sama besok ya teman-teman, di video Aruna selanjutnya. Oke Kak Aruna, gak apa-apa kok. Ya, video slime yang berhasil mana Kak? Tenang, ini Aruna mau bikin slime dari Mama Lemon yang mudah dan nanti gagal. Pertama, siapkan wadah. Tuang Mama Lemon ke dalam wadah. Selanjutnya, tambah dengan lem Povinal. Ini secukupnya aja. Tapi kayaknya kurang deh. Aruna tambah lagi ya. Kemudian aduk-aduk. Terakhir tambah dengan lulur Ayudhya. Ini pakainya sedikit aja teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Nah, langsung menggumpal kan teman-teman? Aduknya yang kuat ya. Karakteristik slime dari lem Povinal memang agak lengket. Terus aduk-aduk. Nah, udah mulai jadi nih. Aruna main-mainkan dulu ya. Nah, gampang banget kan slime dari Mama Lemonnya? Berikan komentar jika teman-teman sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!